yang menghubungkan rahim, nescaya Tuhan hubungkan dengan rahmat dan khairnya dan dengan kebaikannya. Allah hubungkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk syurga pun Imam Syafi'i kata dengan rahmat Allah sebenarnya, bukan dengan amalan. Tapi amalan ni memang kena buat, sebab kita ini tugasnya buat kerja. Dan memang kena buat kerja. Tapi kerja yang kita buat tu sebenarnya tak besar mana. Sekadar melepas, sekadar buat saja. Kalau ikutkan nak bayar biji mata yang Allah bagi pinjam pun tak boleh. Tak cukup dengan nilai kerja yang tu, tak kira lagi tak ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala satu cerita, dia kata, dia tanya oleh Sayyidina, oleh seorang lelaki kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ikhlas tu macam mana?" Dia kata, "Nanti sekejap, sampai aku bertanya kepada Sayyidina Jibril." Tanya Sayyidina Jibril, "Ikhlas tu macam mana rupa?" Nah, macam mana ikhlas tu? "Kemudian nanti sekejap, sampai aku bertanya kepada Rabbul Izzah Azza wa Jalla." Dia kata Sayyidina Jibril AS kata, "Ya Rasulullah, tunggu sekejap sampai aku berjumpa dengan Rasulullah, bertanya dengan Allah Subhanahu Taala sendiri." Allah kata, "Ikhlas tu ialah sirrun min asrari, rahsia daripada rahsia yang aku beri pada siliman ahbab tu. Bagi siapa yang aku kasih, aku campak sebenarnya." Walaupun kita yang nak ikhlaskan hati, tetapi ikhlas tu sebenarnya hakikatnya Allah yang campakkan. Dan sambung lagi yang menariknya di situ, "Hatta la yaktubuhul malak," sehingga malaikat pun tak tahu nak tulis ikhlas tu tak. Dia cuma tulis, dia tengok je. Datang awal, macam ikhlas, datang awal, kekal bekerja, sentiasa berterusan, istiqomah, nampak ikhlas. Tapi belum tentu. Baju compang-camping, tak cinta dunia, tinggal dunia. Atau baju lawa, serban putih. Tak semestinya, belum tentu. Tak, belum tentu. Wala syaitan hatta yufsidah. Dan tidak diketahui oleh syaitan sehingga dia boleh merosakkan amal orang tu. Ikhlas ni sampai tahap tu. Sebab tu nanti di akhirat kelak Allah yang Ta'ala yang tahu. Nanti Allah campakkan, campak balik ke muka. Itu ada yang amalan dia tercampak balik kat muka macam kain buruk. Sebab apa? Rupanya dia tak ikhlas. Malaikat pun tak tahu. Syaitan pun tak tahu. Sebab tu rahsia ikhlas ni rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah campakkan kepada hamba dia. Antaranya ialah dengan kasih sayang Allah. Allah campak tu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terbitkan. Jadi Allah boleh tak, Allah tarik balik. Allah tarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Antaranya yang paling besar ialah dalam bab hati, dalam bab niat ni. Sebab niat ni dalam hak ikhlas ni dia duduk dekat niat, dekat hati. Dalam niat ni ni 10 amal. Ada yang mengatakan niat ni separuh daripada amalan. Bahkan tidak dikira ibadah kalau tak kira dengan niat. Niat tu pula kena ikhlas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik. Allah kata Allah tarik ni rahmat dan kebaikan bagi siapa yang memutuskan hubungan rahim ni. Sebab tu kita kena jaga-jaga sungguh. Kita kena ingat-ingat sungguh kepada anak-beranak kita. Kita kena bawa selalu, kenalkan dia kepada titis keturunan dia. Kalau golongan biasa, keluarga Nabi biasa yang syait-syait lalu ditulis sampai ke Rasulullah. Sebenarnya itu juga betul. Kalau kita tulis bin siapa, bin siapa, bin siapa, sampai siapa-siapa. Dengan itu kita menjaga, kita menjaga keturunan kita. Kita menjaga nama baik. Nama baik ni susah nak dapat kepercayaan nama baik. Tetapi sekejap saja boleh hilang. Alah.